Sejumlah jalan raya yang menghubungkan Jakarta-Bandung mengalami kepadatan dan kemacetan panjang. Kemacetan dikarenakan dampak dari pergeseran jembatan Cisomang, tol Cipularang kilometer 100,800 yang membuat arus kendaraan besar dialihkan ke jalur arteri. Ribuan kendaraan besar seperti bus dan truk menumpuk di jalan Sasak Besi Purwakarta Kota arah Jakarta-Bandung. Kemacetan di jalan tersebut mengular ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Jalan Veteran hingga Sadang, wilayah Purwakarta Kota. Kemacetan parah di jalur perkotaan Kabupaten Purwakarta ini sudah terjadi sejak kemarin. Akibat kondisi ini, bagi truk dan bus dari Jakarta yang mau ke Bandung harus terjebak macet di jalur ini lebih dari 6 jam. Sedangkan jika normal atau menggunakan tol Cipularang hanya 3 jam. Kemacetan panjang di jalur perkotaan Purwakarta ini dampak dari pergeseran jembatan Cisomang tol Cipularang, Jawa Barat.